Persediaan saya sebelum DJ, nak mantapkan suara DJ. Kita cari jawapannya dalam kapsul hiburan di HTV, Uppercase. Sudi menjadi part of family. Ya, yeah, part of family. Terima kasih, Pem. Kita dah menerima saya lah. Ya. Sebagai anak angkat. Tak ada rahsia, banyak dengar radio. Saya pun banyak dengar radio pagi. Sebab radio ni satu medium yang saya rasa masih lagi penting. Ada yang kata radio ni tak penting lagi. Tapi bagi saya radio ni penting. Sebab radio ni sebenarnya kita dapat pendengar yang kaptif. Maksudnya dia tak boleh nak pergi mana. Dia ada dalam kereta dan dia terpaksa dengar suara kita. So macam mana pun bagi saya sebagai bekas menteri, bekas ahli politik, ini adalah satu platform yang baik sebab kita boleh sampaikan maklumat dan juga pandangan kita kepada pendengar yang yang memang dia tak ada kerja lain, dia tengah dengar kita. Apa perasaan switching from being ahli politik ke DJ? Macam susah tak ada? Tak adalah susah sangat sebab kemahiran asas dia sama, bercakap. Kan, orang politik bercakap, DJ pun cakap. So, sekarang ni saya tengah cari macam mana saya boleh guna pengalaman saya sebagai ahli politik selama ni untuk membawa isu-isu yang agak berat tapi dengan cara yang lebih mudah difahami oleh rakyat. Jadi, fair lah. Ini dah macho bro. Tall, dark, handsome. Tall, dark, handsome tu dah cukup. Dah lengkap dah package. Nak apa lagi? Okay. Tapi lepas dah tak ada mana-mana kerja, rutin pagi buat apa actually? Rutin pagi now tak ada lah. Okay, iyalah. Tapi sebelum ni rutin pagi kayuh tidur lah. Tidur. Sambung tidur. Yeah, lepas subuh tidur balik. Tapi anak tak ada anak. Mungkin saya family. Sebab saya pernah sebagai businessman. Oh, macam mana you punya kontrak ni? No. Don, budak baru demand. Kontrak saya fleksibel lah. Wah. Saya ex-minister. Betul. Aku pun nak buat cerita lah. Kau bukan ex mana-mana. Ada ex-minister dia boleh buat. So bila lagi? Jadi penibatan seterusnya kita akan umumkan dalam masa yang akan. Wah. Okay, ini ada trivia sikit. Antara nasi lemak dengan roti canai. Wow. Hari Sabtu nasi lemak, hari Ahad roti canai. Kementerian Kesihatan, Kementerian Belisikan. Oh, impossible. Aina Abdul, Eli Zakri. Aina Abdul. Sebab dia pemenang AJL.